Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FCM dengan lanjutan series Timnas Indonesia AFF Suzuki Cup 2020. Oke, sebelum kita mulai episode ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena yang view lumayan ratusan, cuman subscribe-nya masih sedikit nih. Tolong dibantu lah ya. Oke, untuk episode kali ini kita akan melawan Kamboja yang merupakan dia peringkat keempat di bawah kita. Jadi harapannya kita wajib menang untuk bisa lolos dari fase grup ya. Filipina tepat di atas kita dengan poin yang sama. Filipina memimpin dengan 9 poin ya, karena kita kalah dari dia. Nah, jadi kita harus ekstra fokus dalam pertandingan kali ini karena hukumnya wajib ini ya, nggak boleh seri ya. Seri masih bisa mungkin ya, tinggal lihat pertandingan lainnya nanti, tapi harapannya kita bisa menangkan. Oke, kita langsung advance ke pertandingan melawan Kamboja. Kita bertindak sebagai tuan rumah nih, jadi main di GBK. Pastinya supporter kita sudah siap sedia untuk mendukung timnas kita ini. Infonya untuk AFF Suzuki Cup mau di ini ya, ditunda untuk di relive, cuman itu masih belum ada konfirmasi atau gue yang kurang update ya. Nggak tahu nanti teman-teman kalau ada yang tahu mungkin bisa bisa komen lah kalau ada yang lihat video ini. Jadi diundur, ditunda atau gimana ya statusnya Suzuki Cup AFF ini. Oke, untuk striker sekarang kita mainkan Irfan Bahdim di bagian depan menggantikan Spasojevic. Oke, kick off balik pertama sudah dilakukan. Yanto Basna ke belakang. Kita langsung lanjut ke menit ketiga, serangan dari Kamboja. Kamboja juga ini ya, butuh kemenangan juga untuk dapat lolos. Berbahaya, dapat dieksekut oleh Yanto Basna tadi kalau nggak salah ya. Oke, terlepas tadi dari Van Bahdim, dapat bola dari Lili Pali. Oke, Rezaldi membayangi pemain Kamboja. Menang Rezaldi, oke. Cukup kuat Rezaldi, namun hampir terlepas tadi. Oke, Evan Dimas. Umpan jauh ke Febri. Oke, Syahrian. Ke Irfan Bahdim, cari celah. Ke belakang, salah umpan, dikejar kembali, namun tetap tidak dapat ya. Oke, Irfan Dimas. Syahrian mau umpan ke Syahrian shooting, namun masih di dapat ditangkap oleh Soyati, kiper dari Kamboja. Oke, Evan Dimas dapat bola kembali. Ada Sadil dia, Sadil, oh sorry, Andik Firmansyah tadi ya. Evan Dimas berhasil membuka skor di menit ke 19. Di seluruhan dari Andik Firmansyah tadi, kirimkan umpan ke Evan Dimas, langsung disontek keras ke pojok kiri gawang dari Soyati tadi ya. Oke, Evan Dimas kayaknya sudah banyak gol ini di sini. Kita lihat berapa golnya sudah. 4 kalau nggak salah harusnya. 4 gol. Right. Kandidat top score ini. Jadi bukan striker, malah striker kita yang jarang sekali mencetak gol. Tapi malah Evan Dimas yang berhasil mencetak gol sampai 4. Oke, good news ya. Oke, kondisi kita masih unggul. Serangan dari Kamboja yang siap memborbardir kita. Ini gol Evan Dimas tadi. Sangat-sangat bagus, lengkung dan tidak terjangkau oleh Soyati tentunya.
tendangan pojok masih melebar. Percobaan heading dari pemain Kamboja. Suhana. Ya, tadi Ivan Badim sampai ke belakang untuk membantu pertahanan. Oke, tendangan gawang Andri Tani. Dekat saja ke Yanto Basna. Hamsa Muyama. Masih berputar Hamsa Muyama kembali ke Yanto Basna. Oke, serangan dari Kamboja. Overtop yang cukup bagus. Berbahaya. Masih lepas. Harus ditutup. Dapat di intercept oleh Yanto Basna tadi. Karena cukup-cukup berbahaya. Sontakan tadi ya. Dapat ditepis sebelum Andri Tani melakukan tindakan. Oke. Okay. Tendangan pojok sekali lagi. Jadi kita diserang A. Pelanggaran Hansa Muyama. Kenapa ini? Ada replaynya kah? Oke, replay ya, kita lihat. Pelanggaran apa sih? Handsball. Handsball mungkin ya. Oke, Andri Tani. Andri Tani dapat menepis tendangan penalti. Luar biasa. Dari nomor 14, arahnya tepat, timing yang tepat, dan tidak dapat merubah skor, masih 1-0 untuk Indonesia. Oke, great, Andri Tani. Kedalaman pojok kembali oleh Kamboja. Heading yang cukup bagus, Andri Tani masih cukup sigap sampai menit ke-35 untuk menjaga gawang Indonesia. Oke, foto gede. Masih ke Febri. Febri langsung ke Syahrian. Syahrian speednya masih kurang. Oke, Febri. Irfan Bahdim langsung ke Lili Pali tadi. Namun masih terlalu pelan tendangannya. Oke, Yanto Basna dapat bola tadi. Namun follow up-nya yang kurang bagus. Oke, serangan kembali oleh Timnas Kamboja. Masih dibayang-bayangi oleh pemain. Berbahaya, berbahaya. Blok bagus, namun ya. Oke, bola rebound yang berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain nomor 19 Kamboja. Tadi bagus sudah diblok ya oleh siapa tadi? Hamsa Muyama ini bukan? Iya, namun bolanya masih terlalu pelan, bola reboundnya jatuh ke tadi pemain nomor 19 ya, langsung disambar dengan tendangan kencang cengmeng. Gol perdana di Suzuki Cup 2020. Ini 19 ini mungkin pemain tengah atau pemain sayap tadi ya. Kelly Pali, kick off sudah dilakukan tadi. Yanto Basna. Tinggal 2 menit waktu normal. Terebut oleh Sing Chen. Sohuna. Suhana. Masih berputar dia. Oke, blok. Dapat diblok oleh Putu Gede. Serangan balik. Kita punya kecepatan. Coba Evan Dimas. Lili Pali ke Febri Haryadi. Kosong. Kosong Haryadi. Shooting mungkin. Dan goal. Ya. Oke, kita berhasil leading lagi atas gol dari Febri Haryadi di akhir babak pertama. Cukup bagus skema serangan balik counter attack dari timnas Indonesia memang, karena masing-masing sayap, entah itu Andri Firmansyah atau Febri, punya kecepatan yang sangat-sangat mumpuni ya. Dan gol ya, pastinya gol di menit ke 45 plus plus ya, menjaga asa dari timnas Indonesia. Oke,
Halftime whistle, babak pertama sudah selesai dengan sementara kemenangan Indonesia dengan skor 2-1 atas gol dari Evan Dimas dan Febri Haryadi tadi yang ya di akhir-akhir babak pertama. Oke, masih ada harapan untuk Indonesia dapat melaju melewati fase grup ini. Ya, kita langsung masuk ke babak kedua. Masih kick off babak kedua ini ya, oleh timnas Kamboja. Masih mencoba untuk membentuk serangan cukup cepat. Berbahaya, ada yang blok Andri Tani langsung kebobolan di menit 47. Skema serangan cukup rapi memang. Oke, Yanto Basna tadi sudah off position ya, karena mengejar ke pengumpan tadi ya, si pemberi asis tadi. Oke, Chante, Sing Chante ya. Gol perdana juga dia. Oke. Aduh, ini gimana nih? Semakin semakin kecil kemungkinan kalau seri seperti ini. Oke. Kembali harus fokus. Oke, Rezaldi bagus. Heading tapi masih di atas gawang dari Andri Tani. Right. Oke, kita lanjut goal kick tadi. Oke, pelanggaran langsung. Oke, kita lanjut untuk tendangan bebas tadi. Oke, Van Bahdim umpan ke Yanto Basna sampai depan dia. Rajin membantu penyerangan ternyata. Oke, berbahaya. Kosong, hampir kosong tadi karena untungnya masih di cover sama Lili Pali tadi ya. Oke, Febri Haryadi dapat kesempatan. Oke, gocek, fake shot, umpan ke Evan Dimas. Luar biasa, Evan Dimas please. Oke ya, oke, jadi skema serangan yang kembali lagi dari counter attack tadi. Febri Haryadi mantap, dapat umpan lalu fake shot, sedikit gocek sedikit lalu kirim umpan ke Evan Dimas dengan sudut yang sangat sempit. Oke. Padahal tadi ada Ivan Bahdim di depan, tapi lolos dapatnya Evan Dimas ya. Oke, mantap sih Evan Dimas jauh ini sudah 5 gol dan pastinya jadi kandidat top skor, jadi pastinya ya. Febri Haryadi tadi memotong bola dari pemain Kamboja. Oke, dapat dipotong kembali dengan Kamboja. Putar-putar. Overtop yang sangat bagus. Sokpeng dikejar oleh Putu Gede tadi. Ya, dapat. Oke, Van Bahdim. Overpass ke Febri Haryadi, punya kesempatan. Namun keburu di senggol ya bolanya oleh back dari Kamboja. Jadi kita harus ekstra fokus ke defense tentang kemenangan tentunya. Oke, tutup dari Bin. Oke, Rizaldi offside. Oke, bagus. Oke, ini ke 75, kurang 15 menit lagi di waktu normal. Kita ada perubahan pergantian main. Dapat. Ya, tidak, ternyata tadi ada Egy Maulana Fikri masuk menggantikan Lili Pali kalau nggak salah ya, Evan Dimas tadi. Oke, Yanto Basna dapat bola
Dapat lagi. Oke, kirim ke Ricky Fajrin. Egi. Dapat dipotong. Oke. Pemain Kamboja masih tidak mengundurkan serangan. Masih gigih untuk menyerang kita. Oke, berbahaya. Oke, fokus, fokus. Oke, Ricky Fajrin yang stamina-nya masih oke karena baru masuk ya. Masih bisa adu sprint. Oke, Sadil. Syahrian, cari rekan. Syahrian, masih Syahrian. Masih Syahrian. Oke, Syahrian. Oke, ganti ke Egy Maulana Fikri. Shooting. Irfan Bahdim. Masih dapat diblok. Menit ke 88. Kita lihat berapa extra time nanti. Paling 3 menitan normalnya ya. Oke, Andi Firmansyah. Kirim umpan ke Ricky Fajrin. Ada Syahrian yang masih melebar ke sisi gawang, dapat ditepis. Oke, Syahrian tendangan kaki kanan sampai terbang dia. Oke, tadi tambahan 3 menit. Sudah 1 menit ya. Oke, buang-buang waktu aja nggak masalah. Gak usah terlalu ini ya. Oke, Febri. Coba shooting tadi. Yanto Basna. Hansamuyama. Hansamuyama, sorry. Oke, full time whistle. Dengan skor 3-2. Kita lihat ini dulu ya. Kita lihat Vietnam dulu gimana. Harapannya Vietnam kalah atau seri ya, jadi kita bisa masuk ke, bisa lolos ke fase grup. Ini gol perdana tadi dari Kamboja. Oke, Evan Dimas brace ya. Kita lihat Malaysia, Myanmar, Singapura, Filipina. Nggak main ya. Oh, kita lolos loh semifinal. Kita coba lihat dulu. Vietnam di bawah kita ternyata. Oh, karena dia sudah penuh mainnya, udah 4. Iya, udah 4 ya sebelumnya ya. Jadi dia udah nggak main lagi. Jadi nggak ada pengaruh dengan Vietnam. Kita menang dan kita akan melawan Thailand nantinya. Oke. Kita lanjut next episode melawan Thailand. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Mohon dibantu ya, supaya lebih berkembang channel ini. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.